like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Serindit Melayu. Kali ini kita ada bersama salah satu ahli reptil di Riau. Namanya siapa, Mas? Amar PD. Amar PD. YouTube-nya ada di sini. Jangan lupa di-subscribe. Bagi teman-teman yang pencinta reptil, ini salah satu penggiat reptil di Riau. Jika teman-teman lihat Panji Petualang waktu datang ke Riau, ini partnernya di Riau ini, Mas Amar ini. Siap. Iya. Nah, kita cerita nih, Mas. Siap. Saya kan salah satu penggiat di hutan juga, iya. Aktivitas di wildlife ini. Bisa cerita sih sebenarnya untuk ular yang paling berbahaya di Sumatera apa aja ya? Kalau untuk di Sumatera sebenarnya paling berbahaya ya, kita bisa menyebutnya king cobra. Itu paling rating paling tinggi sebenarnya kalau untuk yang di Sumatera. Tetap Sumatera. King cobra ya? Tetap king cobra. Oke. Okay. Yang pertama ada king cobra, yang kedua ada ular laut. Cuma kan karena ular laut jenisnya banyak banget. Ada sampai sekitar 20 spesies ular laut. Mm-hmm. Terus kalau yang untuk di darat lagi ada ular kobra, ada ular welang, weling itu juga salah satu juga. Terus ada ular-ular pohon juga, ular hijau. Ada itu sebenarnya sih kalau ular hijaunya ini kebanyakan di Sumatera Barat ya. Di Bukit Barisan itu ada Parias sumatranus, Parias hageni, barati. Masih banyak lagi sebenarnya kalau mau disebutin banyak banget. Oke, kalau cerita tentang weklir, kan saya paling sering lihat weklir sebenarnya. Lagi melihat burung gitu ya, tiba-tiba ada weklir depan kepala gitu ya. Iya. Kalau weklir seperti apa, Mas? Bisa didetailkan nggak sih cerita tentang weklir? Kalau weklir ini kan nama latin Tropidolemus wagleri, tapi kalau untuk orang di Riau atau di umumnya di Sumatera menyebutnya ada yang bilang ular cantik manis, cintomani, ular punai. Itu sebenarnya kalau untuk di Sumatera mitosnya itu kuat banget kalau burung ini tuh dikasih makan sama ular ini dikasih makan sama burung. Tapi pada dasarnya dipikir secara logika ya enggak masuk akal gitu. Tapi sampai sekarang pembuktiannya bahwa ular ini diberi makan sama burung itu enggak ada, video atau foto itu enggak ada. Jadi kalau untuk ular yang cantik manis sih bisa tergolong ular yang tidak agresif. Jadi dia enggak frontal, enggak agresif. Mungkin nyerangnya pas diganggu aja dia bakal nyerang aja gitu. Yang ada dia yang makan ular sebenarnya ya. Dia yang makan burung. Mas, kalau masalah gigitan weklir misalnya, seberapa bahaya sih dibanding weling? Kalau gigitannya ya lebih bahaya weling gitu. Bahaya weling ya. Cuma sampai sekarang kasus gigitan ular weklir ini belum ada yang meninggal. Mungkin hanya luka atau ada pembekakan aja sih di bagian tubuhnya gitu. Oh gitu. Mas, sebagai penggiat reptil, pernah nggak digigit ular misalnya gitu? Oh, kalau digigit ada nih. Wih. Nih. Itu jadi putus atau gimana ya? Dioperasi nih, Bang. Dioperasi ya. Dioperasi jadi kecil. Jadi kecil ya. Karena nekrosis kan mati sarafnya. Jadi dibuka. Oh gitu. Dan jadinya kecil. Itu yang gigit apa ya? Ini Tremeresurus albulabris dari Pulau Jawa. Kalau di Sumatera enggak ada. Enggak ada. Jauh ya? Dari Pulau Jawa. Ular hijau dari Jawa ya. Ular hijau ekor merah. Luar biasa ini. Mas, kalau misalnya tergigit lah, saya misalnya di hutan ini kan. Kalau tergigit ular berbisa misalnya, saya kan bisa mengidentifikasi lah walaupun nggak detail-detail amat gitu. Iya. Paling misalnya saya tahu nih, saya digigit ular picung. Langkah pertama apa sih yang saya lakukan? Kita tahu kan sabu di Indonesia sangat terbatas gitu ya. Ya namanya orang kalau misalnya masuk hutan kegigit ular, pasti yang pertama panik. Itu sebenarnya salah satu gejala yang bisa dikatakan paling parah. Karena detak jantung ini semakin kenceng ya kalau kita panik gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya udah pernah melakukan pelatihan tentang ular gitu ya, jangan panik sebenarnya. Oh gitu. Jangan ya. Panik. Kalau bisa memang sebenarnya tidak dianjurkan, tapi ya memang gimana lagi karena kita di dalam hutan itu kok bisa dibikin luka baru. Dibikin luka baru dibikin ya. Dibikin luka baru disobek. Jaraknya dari luka itu 1 cm ke atas arah ke jantung. 1 cm ke atas ya. Nah. Oke. Okay. Ini sangat membantu sebenarnya teman-teman karena kita tahu akses untuk menuju rumah sakit kalau kita ada di lokasi itu sangat jauh.
pertolongan pertama itu sangat menentukan ya Iya, sangat sebenarnya ya. menentukan pertolongan pertama. Kita hidup atau enggaknya. Oke, sip. Wagler ini dia nggak agresif kan ya? Wagler nggak agresif. Nggak agresif. Itu yang sebenarnya berbahaya bagi orang awam ya. Bagi orang awam berbahaya, tapi kalau sudah mengerti ya kita mau jarak dekat nggak apa, tapi tetap ada jarak lah. Paling nggak kita tahu jarak dia mau nyerang itu ke tangan itu nyampe atau enggaknya itu tahu gitu. Luar biasa ya. Karena saya terus terang pernah juga hampir di patok Wagler ini karena lagi memantau burung, tiba-tiba mau berdiri, ternyata ada Wagler di atas gitu ya, di atas kepala. Nah, ini terus terang itu menjadikan mood kita jadi rusak kan di Iya. hutan itu kan. Ya mending pulang daripada melanjutkan. Iya, lebih jadi Resikonya takut tinggi lagi. gitu. Iya. Nah, cuman setelah tahu kondisi seperti ini ya ada sedikit pencerahan lah buat orang-orang yang tidak terlalu paham terhadap reptil ini. Iya. Oke, Mas Amar, terima Siap, kasih siap. sekali, informasinya luar biasa. Ini sangat bermanfaat. Jadi teman-teman kalau misalnya sedang berada di hutan di habitat ular, yang pasti menggunakan sepatu, pakai topi, karena biasanya ular itu menyerang kaki dan kepala biasanya ya. Oke, Mas Amar, makasih banget. Siap. Salam lestari.